Stairway Games itu selaku developer akhirnya kerjasama sama. Halo Sobat Grid Games, selamat datang di GG Info spesial game lokal. Jadi pada GG Info kali ini, gue yaitu Randi akan membawakan informasi atau update dari salah satu game lokal nih yang udah beberapa kali juga dibahas sama Grid Games, yaitu Coral Island. Game tersebut baru-baru ini tuh meluncurkan sebuah trailer terbarunya ya, dan ada juga satu pengumuman di selaras sama meluncurnya trailer tersebut. Nah, kira-kira apa pengumuman tersebut? Sebelum gue bahas lebih lanjut, kalian harus subscribe dulu channel YouTube Grid Game. Terus kalian juga jangan lupa buat nyalain tombol notifikasinya, karena kalau udah dinyalain nanti kalau misalnya ada video baru kalian nggak akan ketinggalan. Oke, jadi trailer terbaru Coral Island ini baru aja dirilis sama developernya yang bernama Stairway Games. Nah, di dalam trailer Coral Island ini akhirnya terungkap nih kira-kira gambaran sedikit ya, cuplikan gameplay yang akan hadir di dalam game tersebut. Kalau misalnya gue lihat itu bisa kita gambarkan kalau misalnya gameplaynya tuh kurang lebih mirip sama Harvest Moon dan juga ada sedikit unsur-unsur The Sims-nya. Nah, dia tuh kayak mengusung genre game simulasi dengan perspektif bird view yang kameranya tuh dari atas gitu. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana grafisnya, terus gameplaynya juga nih menurut gua akan menarik sih. Dan satu pengumuman lainnya yang selaras dengan peluncuran trailer ini adalah kalau misalnya Stairway Games itu selaku developer akhirnya kerjasama sama sebuah publisher game bernama Humble Games. Nah, jadi nanti Coral Island akan dipublikasikan oleh Humble Games. Ya, dengan harapan ya, game ini tuh bisa lebih luas lagi gitu jangkauannya. Ya, semoga lah game lokal bisa makin mendunia gitu ya kan. Sayangnya, sampai sekarang ini masih belum dikasih tahu nih kapan game Coral Island ini akan rilis tanggal pastinya. Cuma, Fairway Games itu memastikan kalau game tersebut akan rilis di tahun ini. Kita tungguin aja, semoga gamenya bisa sesuai dengan prediksi atau dengan rencana dari Fairway Games untuk rilis di tahun ini. Dan sebagai informasi juga, kalau Stairway Games ini akan rilis di PC, jadi kalian bisa beli gamenya nanti lewat Steam. Oke, sekian video tentang GG Info spesial game lokal kali ini. Sebelum pamit, gue pengen minta kalian untuk subscribe channel YouTube Grid Games, terus nyalain tombol notifikasinya. Jangan lupa juga buat mampir ke media sosial kita, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, dan juga ada Twitter. Kalian juga bisa baca-baca berita seputar game lokal atau seputar game e-sport dan berbagai macam hal lainnya yang berkaitan dengan game di situs games.grid.id. Gua Randy pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay gaming!